Tapi sebelumnya aku mau nanya, kamu punya riwayat jantung? Enggak, asma. Lereng semua ya? Belum selesai. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi ke Anti Kaleng, di mana gue akan mengajak temen untuk ikutan jalan-jalan sore naik Obri. Nah, untuk episode kali ini gue sudah mendatangkan, pasti kalian suka sih, karena jujur waktu gue pertama kali ketemu aja langsung wow gitu kan. Pokoknya cantik, tinggi, rambutnya panjang, apalagi tang, wah pokoknya oke punya lah ya. Langsung aja gue panggilin bintang tamu kita kali ini nih, ini dia Naura Hakim. Waduh. Hai. Hai, apa kabar? Baik. Waduh, kok sehat? Sehat aja. Oke, ini Naura Hakim sekarang lagi sibuk apa kamu sekarang? Kuliah sama modeling. Oh, modelingnya masih tetap lanjut ya? Masih dong. Jangan sampai kuliah mengganggu jalannya permodelingan. Asli itu tuh. Bener kan? Bener banget. Lagi ngapain kuliah sih? Presiden ada, menteri ada. Kan otakku penting, gak cuma muka doang. Wah, itu dia. Nah, nih statement bagus banget nih dari Naura. Jadi bukan hanya muka yang dipercantik ya, tapi yeah, otak juga dipertajam ya. Harus. Wih, mantap. Jadi imbang. Imbang ya. Naura, kamu ngerti mobil gak sih? Jujur enggak. Enggak ya? Oke, kalau gitu aku mau kenalin kamu sama yang namanya Obri. Oke. Obri itu adalah Honda Brio yang sudah dimodifikasi oleh aku dan tim HSR, dirubah menjadi Brio paling keren lah pokoknya lah. Wow. Menurut kamu keren ya? Ini. Sepatu keren berapa? Ya udah. Nah, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan sore naik Obri. Mm-hmm. Tapi sebelumnya aku mau nanya, kamu punya riwayat jantung? Enggak. Asma. Oh, asma lagi. Oh, bawa P3 enggak? Bawa enggak? Lah kan kalau tiba-tiba oksigen bawa? Ada CPR pertama aja udah. Asuransi ada. Asuransi ada ya. Yang adanya apar. Apar. Apar kan buat wah, silah benar-benar mah ya. Dia kalau lihat cewek cantik suka kayak gitu emang. Lu enggak boleh kayak gitu, Am. Oke. Masa dikasih apar sih. Tenang. Oksigen masih banyak. Ya udah. Now, pokoknya aku akan ngajak kamu jalan-jalan sore. Siap. Mudah-mudahan kamu udah pernah belum sih sebelumnya naik dalam mobil balap gitu atau belum? Belum. Belum ya? Pertama kali? Enggak, ini bukan mobil balap, bukan. Ini cuma mobil jalan-jalan sore doang. Langsung aja ya. Ayo, silakan. Ayo. Naik. Kita lihat, boy. Sanggup enggak dia? Ayo. Tenang. Belum shock kan? Belum kan? Nah, jadi gini Nau, biasanya aku itu ada challenge-nya nih. Waduh. Nah, kali ini apa nih? Biasanya challenge-nya si Astrid. Astrid! Ya. Oh, di situ dia. Coba kasih tahu. Ya. Apa nih challenge-nya nih? Challenge-nya sebenarnya ada banyak, tapi aku kasih yang gampang dulu ya. Aku kasih yang tergampang dulu ya. Oke. Okay. Yang paling gampang tuh ada ini. Apaan ini tuh? Benar. Ada koin-koin. Uh-huh. Aku enggak minta banyak, 500 saja keluarin. Gimana cara ngeluarinnya sih? Ini ada peniti. Terus ini udah ada bolongannya. Ini enggak gampang sama sekali sih kayaknya. Gampang loh, benar. Gampang. Nih, nanti ya dicongkel lagi. Oh, itu udah bolong. Udah, jadi tinggal dicongkel-congkel. Ya. Tapi nanti pas jalan. Pas dicongkel tuh gimana ya? Dicongkel keluarin koinnya. Astaga. Ini tergampang. Tergampang dari yang aku bawa hari ini. Bukan aku ya. Iya ya. Aku ini sebenarnya enggak pengen ada challenge. Ini coba mau undurin diri gimana nih? Oh, enggak bisa. Kan udah masuk. Terus ini bisa enggak dibuka keluarin nih? Bisa dong, kan udah test drive. Udah coba. Udah. Oke. Kalau gagal gimana nih? Kalau gagal ganti challenge. Oh, gitu. Yang susah. Oke. Ah, enggak lah, tapi gimana kalau gagal dikasih duit? Dikasih duit. Oh,
Tuh dikasih duit sama Astrid. Dikasih mobil gimana? Banyak mintanya ya. Tapi enggak lah, Naura ini dia orangnya tuh apa namanya, apa sih, kekeh gitu, apa namanya, sangat kekeh, ngerti ya. Jadi orangnya tuh kayak sangat berambisi, sangat tinggi. Gue yakin sih kayak gini doang mah kecil buat dia. Ini apa? Lagi ada ketutupan kelereng semua ya. Aduh. Ya ini kan berhasil koin kan. Tapi kan 500. Berapa berhasilnya? 100. Tapi gak apa-apa. Dia berarti berhasil 20%. Masih tetap lagi. Masih mau tetap berusaha. Masih mau lanjut. Gimana? Gimana rasanya? Enak gak? Lebih fokus ke ini sih dari tadi. Makan ini. Keren. Biasanya orang kalau aku kasih challenge, dia enggak bakal fokus ke challenge, dia fokus ke anjir nih mobil kenapa gini. Tapi ini enggak. Inilah. Dia orangnya fokus banget soalnya. Gila. Next deh, next. Next. Oke. Coba aku ambil dulu. Tangan ini gemeteran loh. Tangan ini gemeteran loh. Oh, aduh, maaf ya. Maaf Astrid, emang kayak gitu dia orangnya. Aku juga punya duit lagi nih. Wah, mantap. Apa lagi nih? Tuh, tadi minta duit. Oh iya. Kan. Ini aku kasih duit. Tapi tolong dihitung, aku enggak tahu ini ada berapa jumlahnya. Oke. Ini challenge tersusah yang enggak pernah ada yang berhasil di sampai kali ini. Jadi, kalau misalnya berhasil nih hitungnya berarti kamu yang pertama. Oke. Nanti hitungnya dong. Tuh. Street, masa langsung dihitung sama dia, Street? Gak dihitung, baru ngeliat doang. Mulainya pas sampai ikon pertama, baru kamu boleh hitung ya. Oke. Okay. Siap? Siap. Itu seorang model ya kan, yang cantik, yang katanya harus kuliah supaya otaknya bisa diapain, perlu diasah. Kira-kira gimana, berapa total yang baru banyak duitnya ya? Betul, ini gimana? Gue baru ngitung tadi ada 560 berapa? Jangan gemeter dulu tangan. Jangan gemeter. Gemeternya beneran loh ini, gak bohongan loh ini. Baru okay. 560-an, gak tahu sih. Cuman belum menghitung semuanya. Berarti dia gagal dong? Oh
Gagal. Udah tahu gagal dari awal emang. Kalau kali ini enggak fokus ngitung duit enggak? Fokus ngitung duit. Cuman kan tadi kayak ini 100 tiba-tiba 5.000 tiba-tiba 2.000 ribet gitu. Loh, itu dia makanya. Itu susah. Kenapa challenge ini susah? Karena belum pernah ada yang bisa berhasil. Kurang lebih kita udah bikin berapa video ya? Banyak. Udah belasan video. Belum ada yang pernah berhasil. Iya, ternyata pun anak muda yang cantik yang bertalenta seperti Naura pun juga gagal, boy. Oke, ini duitnya daripada kamu pusing kan, kita balikin ke Astrid. Sekali lagi terima kasih banyak. Makasih ya Naura udah. Makasih. Sempetin datang, nyobain jajan sama. Tapi enak gimana perasaannya? Fokus challenge-nya. Fokus challenge-nya. Berarti sekali lagi kali ya. Kita kasih dia sekali lagi. Tanpa challenge. Tanpa challenge. Ya udah. Gimana? Ayo. Oke, yuk. Sekali lagi, boy. Lagi. Dan hebatnya Aubrey itu dia bisa punya dua suara. Lagi terima kasih banyak ya udah mau datang. Thank you so much. Semoga Naura sukses di permodelingnya sama di kuliahnya juga. Semoga sukses juga. Tarik sis. Semoga. Ya. Juga. Ya udah guys, segitu dulu. Gua Aldi Rasa undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.